Teruntuk Rian. Gua kasih tahu nih, dulu ada yang namanya Norman Kamaru, dia tuh viral banget bikin caya-caya. Lu tahu kan? Caya-caya, tahu kan caya-caya? Itu dulu viral banget, Rian. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Melanjutkan drama dari kisah cinta Jesse dan Rian Dono yang gagal menikah karena mahar sertifikat rumahnya ya teman-teman. Untuk video kali ini mari kita bahas dari pihak Rian. Setelah ramainya kisah mereka berdua yang gagal menikah berkat sosial media yang sangat sacet-sacet sekali di zaman sekarang, kini keduanya banyak dapat undangan sana-sini untuk mengisi acara talk show. Kabar terbaru dari Rian Dono dikabarkan memilih resign dari tempat kerjanya. Entah apa penyebabnya ya, sampai Rian Dono memilih keputusan tersebut. Entah karena popularitas belakangan ini atau apalah ya. Intinya mah buat Rian harus sabar menghadapi cobaan. Kenyataan. Yang betul. Penting semangat. Sekali lagi semangat. Terima kasih ya kepada tim perusahaan untuk bagian deployment gudang intinya ya. Yang sudah menyupport ke Rian Desian semuanya. Alhamdulillah baik-baik, semoga kita berjalan dengan baik. Intinya amin. Mungkin ini ya. Ini yang terbaik buat Rian. Nah, gitu maksud tujuan Rian datang untuk terakhir kali ini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Minta doanya dari semua teman-teman. Ini pilihan yang tepat. Tapi alhamdulillah ya, tadi udah ngobrol sama manajemennya, kalaupun Rian mau masih bekerja di PT Sayon masih welcome. Alhamdulillah ya. Jadi PT Sayon memang keluarga ya timnya. Iya, kita satu keluarga. Iya, diperkuatkan. Satu solid, kuat. Apa? Semangat. Semangat. Iya, semangat aja. Semangat. Dari kabar terbaru Rian Dono yang memilih resign dari tempat kerjanya, ada beberapa netizen yang tercinta beropini mengenai keputusan Rian Dono tersebut. Mulai dari memperingatkan Rian Dono kepada kisah orang-orang sebelumnya yang sempat viral namun memilih mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya untuk bisa lebih fokus di dunia entertain tanah air. Dan berakhir ya begitulah ya. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak beberapa komentar serta reaksi dari netizen yang berbudi pekerti luhur. Teruntuk Rian. Kalau bisa mah ini jangan yang terakhir kali lu datang ke pabrik Rian. Jangan resign, jangan. Gua kasih tahu nih. Dulu ada yang namanya Norman Kamaru, dia tuh viral banget bikin caya-caya. Lu tahu kan? Caya-caya, tahu kan caya-caya? Itu dulu viral banget Rian. Dia dari Brimo resign sekarang jadi tukang bubur. Jangan kayak gitu Rian, jangan. Guys, kalian tahu gak sih Rian Dono? Nah, Rian Dono yang lagi viral itu karena nikah gak jadi ataupun batal karena sertifikat rumah ya. Kemarin gue sempat ngikutin, katanya dia udah resign kerja, pengen jadi YouTuber. Saran gue ya, di Indonesia itu YouTuber itu udah banyak banget ya. Dan banyak banget jenis kontennya. Dan gue bilang satu lagi, gue juga YouTuber pemula. CPM Indonesia ataupun harga iklan Indonesia itu murah banget. Bahkan 1000 view aja itu cuman dibayar cuman beberapa ribu rupiah doang. Ya kalau viralnya berlanjut, kalau misalkan gak berlanjut, sayang-sayang itu kerjaan. Kata gue mah bang, mendingan lu kerja sambilan lu jadi YouTuber. Kalau lu mau jadi YouTuber, jangan lu resign kerja. Kalau lu udah tahu realitanya YouTube itu harga iklannya berapa, nangis darah lu. Gue cuma ngasih tahu. Mas Rian Dono viral jalur gagal nikah. Terus sekarang mau beralih profesi jadi YouTuber, ngajuin resign. Menurut saya terlalu cepet sih Mas Rian nih mengambil keputusan ya. Apalagi mengingat ya, kita berkaca dari suhu-suhu kita yang jadi seleb jalur viral macam-macam ya. Ada Norman Kamaru, ada Londok, dan banyak gitu seleb lainnya yang akhirnya gak bisa bertahan di dunia entertain gitu, ambles karena gak bisa mempertahankannya. Lagi pula nyari kerja itu susah loh mas, sayang loh, udah lama kerja ya. Tapi kecuali kalau punya orang dalam sih ya gampang gitu, pengen masuk lagi. Kita aja nih yang pengangguran, kerjanya serabutan, pengen gitu kerja punya aktivitas, terus
Ya intinya terjamin lah ada gajinya. Sayang lah, apalagi dunia entertain tuh kejam. Viral tuh kadang-kadang sesaat. Ya kecuali mungkin kalau punya modal, punya pendukung gitu. Dari segi material ataupun dari segi lingkungan bisa. Ya semoga keputusan Mas Rian ini adalah keputusan terbaik yang bisa membawa Mas Rian ke dalam kesuksesan yang lebih gitu ya. Dan ada lowongan gak Mas di pabriknya Mas yang resign ini? Saya pengen kerja, mau masuk kerja nih. Asli capek nganggur Mas. Haruh. Nah itu dia ya hadirin sekalian, untuk beberapa reaksi serta komentar dari netizen yang berbakti mengenai keputusan Rian Dono yang memilih resign dari tempat kerjanya dengan entah apa alasannya ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya.